Hai guys, balik lagi dan sekarang sudah di tempat yang berbeda. Mami ajak kalian kali ini ke Santai Nih. Ini masih di Kecamatan Nusa Niwe. Seng terlalu jauh dari kampung Mami, Amahusu, Batu Halat, masih dekat sayang. Masih bagus sebelah kampung. Tapi ini agak ke bawah ya, masih arah-arah ya, pokoknya Batu Halat. Jadi kita mau langsung swimming, mau terjun indah di situ pantainya. Tapi ini biasanya kalau hari Sabtu Minggu, kalau teman-teman di Ambon pasti sudah tahu ya, Santai Beach cukup hit juga. Ramai juga, tapi hari biasa sayang. Kalau hari Sabtu Minggu itu padat banget di sini, penuh. Tapi karena ini hari kerja ya, masih hari biasa, bukan weekend, jadi kosong. Dan memang kita pengen mandi di saat pagi kayak gini, jadi kan kayak masih sepi begitu. Jadi ayo cus, kita terjun indah langsung. Swing, ini kakak Dela lagi cus dulu cari sarapan, karena tadi kita ke Paralayangan kan masih pagi, masih jam 5:30, jadi perut sudah keroncongan, so kita lagi cari sarapan dulu sambil mau sarapan di pantai and kita swing. Kalian ikutin terus ya guys, ayo kita turun ke pantai. Iya, ada ini bunga-bunga pohon ketapang. Tadaaa, ini dulu Mami pemainan sayur-sayur kalau lagi main di pantai, masak-masak dengan Mamam Shena, terus pokoknya teman-teman kecil-kecil nih ini dijadikan sayuran ya. Ayo siapa yang kecil-kecil kayak gitu, ini pasti tahu banget lah, ini lalu jadikan sayur mayur buat masak-masak. So guys, kalian lihat pantainya keren banget juga ya. Pagi. Ganti bikini, ganti sepatu, dan kita mau langsung terjun indah ya sambil menunggu Kak Dela. Aduh Tuhan, ini airnya, oh my god. Ini kamu tahu mau berenang, jadi kita udah langsung pakai ini. Tapi nggak bawa baju, kostum ganti. Ini kita langsung pulang basah. Oke, jadi anak pantai. Jadi anak pantai kita sekarang. Adi mau warna? Rani. Oke, kita lihat. Terjun indah seperti ini. Rani ini enak sekali. Pokoknya kalau datang di hari Sabtu atau Minggu, bakalan ada spasi yang kosong guys. Tetap mesti penuh. Makanya Mami tuh udah tahu. Jadi memang niatnya datang sini tuh yang hari sepi, yang jangan hari weekend lah. Jadi sepi kan enak ya, dia pun air juga masih bersih, masih kosong lah, yeah. Enak. Tapi kalau datang hari Sabtu Minggu, nah ini pantai penuh juga, ramai. Jadi asik buat nge-vlog kalau kayak gini, sepi kalian bisa lihat sih. Lagi foto kedengaran loh. Heeh. Kembali tempat yang sama, betul. Tapi dah.
yang tanpa yang Om bilang ya. Tapi sebelah kanan bukan sebelah kiri. Gua ada sambal. Ini kelapa. Nasi kelapa, guys. Emang kita piknik yang ceria ya pagi ini ya. Dari gunung turun ke pantai luar biasa. Enaknya dekat. Iya. Tapi jangan langsung dekat. Jadi panas-panas dari gunung langsung tuh berdiri. Aduh, ini mantep juga nih kayaknya. Ikan asin. Pakai ikan asin tuh. Nasi kelapa kalau pakai ikan asin tuh memang terlalu yummy. Mau makan. Mari. Makan. Nasi kelapa, guys. Nah, kalian lihat ini nasi kelapa. Ini kayak nasi uduk kalau di Jakarta tuh kayak nasi uduk. Gimana ya? Nah, ini kayak nasi uduk tapi dia pakai ini. Apa ya? Kelapa. Kelapa sambal kelapa sih kalau Ramon bilang sambal kelapa. Kayak cuman kelapa diparut terus dikasih apa ya, Del? Bumbu. Kasih bumbu-bumbu lah. Jadi cuma nasi uduk, kayak nasi santan gitu, nasi uduk lah kalau orang Jakarta bilang nasi uduk. Terus dikasih kelapa sama ikan asin, aduh sambal, enak banget. Itu sarapan dulu, sarapan. Baru nanti mau cebur. Pokoknya semua cebur. A few moments later. Yeah, kita dapet sarapan. Langsung mau terjun bebas. Terjun, mandi-mandi, dan ini sepi banget jadi enak. Asik ya? Oke deh, kalian lihat ini dia punya air, dia punya, aduh. Ibu lagi ngaji tuh? Pokoknya kita harus terjun, harus terjun. Kita mau naik ke sana, guys, naik ke atas tembok sana, mau foto-foto dan kita nanti lompat dari situ. Nah, kalian lihat, nih, sekarang udah naik di atas tembok dan ini airnya di bawah jernih banget. Wow, asik banget. Lompat boleh. Ayo Nel, Kadel. Enggak lah Del, ini yang dalam. Berani gak di sebelah ini? Iya. Tanda saja. Tanda
Langsung ke itu, turun di apa namanya, naik perahu, naik perahu yang di sana tuh, yang Andra sama Debbie udah ke sana tuh. Kade, ayo. Bener, kayaknya aku gak bisa naik. Kade yang ya. Oh, jalannya gimana? Lompat, Del. Tuh ada yang nyelam. Snorkeling tuh, karena di bawahnya itu jernih banget airnya, enak banget guys. Udah lama nggak tuh seru banget kan. Pokoknya kalau di Ambon sing ke pantai itu bukan ke Ambon namanya. Jadi mau tambah hitam kek, mau emang suhitam lagi, tapi kalau mandi-mandi di pantai tetap jadi anak pantai.
Lamun tuh tetap jadi anak pantai, guys. Jadi santai aja. Emang ketemu Lamun kan hitam, hitam manis. Mana? Oh iya. Kelewat, guys. Harusnya terus sih. Asik nge-vlog, kelewat tangga turunnya. Oh, itu juga bisa tuh yang foto yang warna-warni ya, Kak? Ada buat foto-foto juga di situ bisa. Pokoknya banyak spot yang indah-indah kalau di Ambon tuh. Jadi yang belum pernah ke Ambon, yang belum pernah ke Ambon, cus visit to Ambon Manise. Nah, oke. Okay. Ini bakal naruh dulu ini di sini. Air semasuk tuh kalare. Bobi sambil bakar tuh. Saya akan betul pukul sampai di. Masuk di Indo nomor pun bawa laci. Bawa meja kasih. Kali guys. Aku mau berusaha aja sih tapi susah. Pejuang banget ini. Para pejuang konten dan pejuang fotografer terhit. Terhit di Kota Madi Ambon. Bayangkan di Kota Madi. Burung apa tuh? Burung kasawari. Burung camar. Burung camar. Iya. Asik. Golden memory. Itu golden memory yang lolos kualifikasi. Box to poli. Tadi kita pulang ya sampai Onela pun perut bunyi yang kedua. Berarti kalau hari biasa tuh masuk yang bayar ya? Atau bayar juga? Bayar. Tahu ini bayar. Cuman bayar kalau masuk terlalu tempo. Iya, siang ke sore kali ya. Ya kalau di sini hari Sabtu atau Minggu, Minggu deh. Minggu tuh masuk bayar berapa ya? 2.000 apa 3.000? Kata masih pernah bayar, tapi masih ratus sekali hari. Oh nyawa. Enggak sih, batunangan deh. Batunangan deh, tuan tanah santai bis, guys. Jadi tadi tuh kita di gunung di atas sana. Nah, sekarang ini pantainya. Jadi keren banget kan? Pokoknya stay tune terus kalian yang masih belum pernah ke Ambon. Nah, kalian bisa cuci-cuci mata, memanjalipakan mata kalian. Lihat vlog-vlog Mami aja kan udah bisa lihat ya situasi Ambon terkini seperti apa. Ih, tatawa hacker Rabe yang saya mau tahu. Jadi kita lagi berteduh bos ini, guys. Berteduh karena dia tahu dia punya muka-muka glowing gitu. Muka gosong, guys. Okay, guys, itu dulu perjalanan Mami. Happy banget karena sedikit apa ya, refreshing. Setelah beberapa minggu dari kemarin tuh belum sempat jalan-jalan menikmati keindahan kota Ambon. So hari ini lumayan lah, walaupun cuma berempat, berlima deh. Adelia udah pulang dan ini sama Kadel, sama Kadep, sama
Sandra. Oke. Kita udahan dulu. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, bye, comment, and share. Danke. Bye. Kulit udah langsung seperti Brahma, kayak Hanoman. Udah kayak Hanoman, udah kayak apa nih? Ini kayak macan kayak macan. Dan ini seperti belang-belang. Baju-baju.